Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Saat berbagi kuota keluarga, semua bisa dilewati. Kita balik lagi di Hitam Putih. Kalau tadi kita sudah ngobrol dengan anak yang berbakat, ada yang bisa bikin robot. Dua anak kecil itu hebat banget tadi kakak ya. Nah, sekarang saya akan mengundang salah satu anak yang sangat amat berprestasi. Karena begini, dia itu di sekolahnya mendapatkan prestasi sebagai lulusan terbaik di sekolah. Wow. Lulusan terbaik di sekolah. Dan yang membuat dia berprestasi adalah karena dia tidak pernah belajar di rumah. Wah, kok sombong. Gak belajar tapi berprestasi. Tapi berprestasi tapi gak pernah belajar. Baik. Main game doang tapi prestasinya pinter luar biasa. Pinter dari sananya ya, guys. Dan dia adalah anak saya sendiri. Ya, anak saya sendiri. Jangan mentang-mentang acara sendiri. Justru karena acara sendiri saya berhak mengundang siapa saja yang saya mau. Inilah dia, Ascanio Nicola Corbusier. Hai, halo Aska. Au. Sakit. Enggak, udah gede dia. Udah gede, berantem. Sekolah gym gua harus ngapain di sini? Silakan duduk, Aska. Aska enggak pernah belajar tapi berprestasi. Ngiri aku. Dia ngomong bahasa Indonesianya agak sulit tapi dia menguasai 89 bahasa. Seriusan? Dari kapan? Dari kapan? Udah lu ya aja. Oh ya benar. Benar. Iya, tapi beneran kamu gak pernah belajar terus pinter aja gitu dari sananya? Gak pernah belajar. Aska sekarang? Emang jarang belajar kan? Jarang belajar. Jarang belajar, berarti kegiatannya selain sekolah apa Aska? Ya, suka lakukan kayak sports dan kayak martial arts. Oh, I saw your Instagram, Aska. Aska. Kak, pinjem handphone dong. Hah? Ini kuota habis. Oh. Lu dateng minjem handphone anak gue, handphone lu mana? Sorry Mas Edi, mumpung ada anaknya. Ini kuota habis, saya kan kangen pengen telepon anak di rumah, pengen video call. Duh. Ya kan siapa tau anak gue kangen sama bapaknya yang ganteng gitu. Masa minjemnya sama Aska, anaknya Mas Edi masih kecil lagi? Nah boleh kan emang. Supaya gimana gitu. Lu repot banget sih, kemarin Aska juga kehabisan kuota internet buat tugas prakarya sekolah sampai pinjam HP sama gue buat nonton video tutorial. Wow. Ya kan kemarin ada homework tapi kuotanya habis dan kan biasanya papa pergi ke kerja dan kemarin pergi ke kerja dan gak ada handphonenya. Yep. Ya lah, masa pinjam terus handphone? Oh, tapi kalau kayak mau ikutan gitu ribet banget gak sih Mas? Iya biasanya tuh rempong banget, habis kuota terus kitanya gak sigap, waduh kayaknya gimana, kayak bencana banget gitu ya. Maksudnya gimana? Ini misalnya habis kuota terus kitanya gak sigap, jadinya kan kayak gak tahu harus gimana nih kalau habis kuota. Itu mungkin dulu, tapi sekarang udah punya solusi buat masalah yang dihadapi sama Rico. Mendingan lu sekarang pakai beli paket kuota keluarga. Paket kuota keluarga. Paket kuota keluarga. Itu enggak ada R-nya, kenapa lu susah ngomongnya? Paket kuota keluarga. Paket kuota keluarga. Iya, betul. Ya. Enggak, maksudnya gini, bingung. Maksudnya saya beli apa paket kuota sekeluarga datang ke konter gitu sama-sama. Enggak, saya enggak ngerti nih, gimana nih? Bukan gitu. Gimana? Jadi paket kuota keluarga itu adalah paket yang bisa digunakan oleh semua pelanggan Telkomsel. Oh. Semua pelanggan Telkomsel dari kartu Halo, Simpati, kartu As dan Loop. Dengan paket kuota keluarga memungkinkan kita untuk berbagi kuota untuk keluarga kita, sekeluarga, ya kan? Satu lagi nih ya. Jadi paket kuota keluarga ini bisa digunakan di seluruh kota dan semua jaringan Telkomsel. Selain untuk internetan, kita bisa teleponan dan SMS sepuasnya. Jadi lebih praktis, lebih hemat untuk sekeluarga. Berarti kita nggak perlu kayak masing-masing gitu isi masing-masing paketnya, tapi bisa sekeluarga sekalian. Mahal nggak Mas Edi? Nggak ada yang mahal buat saya. Oh nggak ada yang mahal? Sombong! Emang gimana berarti? Tapi memang benar, karena memang tidak mahal. Oh, iya, karena memang gak mahal dan lebih hemat. Lebih hemat. Karena dengan harga mulai dari Rp150.000, kita bisa pilih paket 20GB, 45GB, atau 90GB sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda. Wah!
Jadi bisa lebih hemat ya jadinya ya. Gimana cara beli paket keluarganya? Ya beli dong. Gua tanya, ya gimana? Oh caranya dong, beli kok nanya saya. Ikutan bersemangat belinya ya. Belinya gampang, cara belinya gampang. Kalau lu belum punya aplikasinya, aplikasinya adalah MyTelkomsel. MyTelkomsel ya. Jadi lu download dulu aplikasinya. Ya. Download dulu, saya tungguin berapa jam ke depan. Ya jangan. Oke. Buka aplikasi MyTelkomsel, pilih paket kuota keluarga yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ya. Masukin nomor anggota keluarga yang mau lu bagi kuotanya sekarang. Oke. Dah? Dah? Ya. Nah, setelah pendaftaran dan pembayarannya selesai, bisa langsung nikmatin paketnya. Jadi untuk cara lebih lengkapnya, kalau misalnya Anda agak bingung cara lebih lengkapnya, langsung aja cek di telkomsel.com/kuota keluarga. Gini, Mas Dev, ini kan paket keluarga ya, bisa dipakai bareng keluarga. Ini berapa orang ya jumlahnya gitu yang bisa masuk dalam paket kuota ini? Jadi yang bisa nikmatin paket kuota keluarga ini sampai dengan 6 nomor. Sampai dengan 6 nomor pelanggan Telkomsel pastinya, ya kan? Mulai dari kartu Halo, Simpati, kartu As, dan Loop, termasuk nomor kita sendiri. Kalau misalnya nggak satu rumah nih Mas Det, nanti mati nggak koneksinya? Kalau bukan satu rumah tapi keluarga ya? Iya, misalnya udah pisah rumah. Tapi masih ada di kartu keluarga. Kan bisa, bisa aja ibu lagi keluar kota. Benar. Ibu lagi keluar kota. Gini, ini is not tethering. Oh, bukan ini bukan ya? Tether. Iya. Jadi ini bukan tethering. Iya. Jadi nggak akan mati koneksinya. Mau Anda dimanapun nggak akan mati koneksinya, dan juga kecepatan internetnya akan tetap stabil dimanapun anggota keluarga Anda berada. Tidak akan mati. Iya. Benar nggak, Aska? Ya kan? Iya. Itu yang kita lakukan. Iya benar. Sekarang aku nggak perlu repot lagi tanyain papa untuk handphonenya. Setuju, Mas. Berarti gua harus pilih nih paket kuota keluarga biar hemat juga ya. Duit bulanan kan jadi ada lebihan tuh. Bisa ditabung deh. Betul. Gitu kan ya? Bisa. Jadi lebih praktis, lebih hemat untuk sekeluarga. Mas Dev, gini. Mas, jadi kan di rumah kan berdua sama Aska. Maksud Anda gimana? Ya, kucing sama anjing kan nggak dihitung nih. Oh iya. Berdua. Ini kuota bisa sampai 6. Anggota keluarga saya ada 4 orang. Anggota keluarga lu ada 4 orang. Mas, jadi 2. Ya, tolonglah masukin saya ke... Karena maksimal 6 gitu? Iya. Ya, Mas ya? Oh, bisa? Iya, digabungin. Bisa, tapi tolong coret dulu kakak keluarga Anda, baru saya masukin. Ya kan biar 6, biar maksimal, biar saya bisa... Anda nggak nanya, saya mau nggak berkeluarga dengan Anda? Mau nggak? Mau dong. Mending saya piara kucing satu lagi. Ya, benar. Kita akan tutup acaranya kalau kita udah kedatangan anak-anak berbakat, termasuk Aska. Aska ini anak berbakat, ya. Oke, lanjut. Beasiswa. Benar, Aska? Iya. Aku nggak tahu itu apa. Beasiswa itu sekolah yang... Beasiswa dia? Beasiswa. Beasiswa itu apa? Beasiswa dari papanya. Dari itu, sponsor lain ya, itu namanya bukan beasiswa, ngongkosin. Oh iya. Tapi yang penting kita harus mengajari anak kita dengan baik dan benar. Karena kalau kita mengajari, kalau gini, ada guru, kita tuh orang tua sebagai guru. Guru tuh mengajari dengan cara berbeda-beda. Ada yang cuma ngomong doang, itu guru-guru biasa. Ada guru-guru juga yang superior. Yang superior itu yang menerangkan terus gitu. Tapi guru yang baik adalah guru yang menginspirasi anak-anaknya. Gitu. Saya dari Komisi Pendidikan dari KCPR, inilah Hitam Putih. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Saat Berbagi Kuota Keluarga, semua bisa dilewati.